Ayo berdiri di sini. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat tu Engkaulah Nabi mentarinya umat, engkaulah Nabi bulannya umat, engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib Engkaulah Nabi sayang ke umat, engkaulah Nabi cinta ke umat, engkaulah Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau, barokahnya para aulia aulia Allah, wabil khusus Sultan Aulia Syaikhul Qadir Al Jilani, senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga.
Tak lupa juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru masing-masing. Amin. Allahumma. Amin. Jamaah yang amat abah cintai, alhamdulillah dengan kuasa Allah, izin Allah, ridho Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah, kita tetap bisa istiqomah. Sekalipun dalam situasi pandemi, namun dengan perlindungan dan kuasa Allah, jamaah tetap sehat wal afiat. Betul. Oleh karena itu perlu Anda ketahui, saya bukan mengajarkan jamaah untuk tidak patuh kepada protokol. Justru apa yang kita lakukan merupakan salah satu penegakan protokol kesehatan. Selama ini kita dianjurkan memakai masker, menjaga, mencuci tangan, menjaga, itu sudah kita lakukan. Dan ada tambahan lagi, yaitu memperbanyak zikir, memperbanyak doa, meningkatkan iman dan takwa. Jadi bukan 3M tapi 6M. Betul? Rukun iman itu ada 6. Betul? Tapi penentu rukun iman adalah yang terakhir, yaitu iman percaya terhadap qadar-qadarnya Allah. Sekalipun orang itu sudah iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada nabinya, iman kepada hari akhirnya, tapi tidak percaya dengan qada dan qadar, apa kata Allah? Keluarlah dari kolong langitku. Betul apa enggak? Man lam yardha bi qadri wa qadri faltamis tamman siwai. Barang siapa tidak ridha dengan qada dan qadarku, keluar dari kolong langitku. Percuma solat kalau tidak ridho dengan qadar-qadarnya Allah. Jadi yang menentukan adalah yang ke-6, yaitu qada dan qadar. Oke, kalau kita ingin sehat menghadapi pandemik ini, bukan dengan 3M tapi dengan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, saya yakin semua pasti mencuci tangan. Mana ada orang ngaji tidak cuci tangan? Betul? Menjaga jarak, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Terakhir, meningkatkan iman dan takwa. Ini penentunya. Walaupun kamu sudah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, banyak zikir, banyak doa, tapi lemah iman dan takwa kamu, tak menjamin yang 5 itu semua. Betul apa betul? Kalau ingin zikirnya bermakna, zikirnya ada nilainya, ingin doanya terkabulkan, harus disertai dengan amanu wa takau. Betul? Jadi pemerintah mengajak kita bersama-sama untuk melawan COVID Corona. Ini juga saya mengajak bersama-sama untuk menghadapi Corona. Dengan cara apa? Memperbanyak zikir, memperbanyak doa, meningkatkan iman dan takwa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Alhamdulillah, jamaah manakib di mana-mana semuanya sehat. Tidak ada yang terpapar. Iya apa tidak? Kalaupun ada, paling terpapar kanker, yaitu kantong kering.
Betul apa betul? Oleh karena itu, wahai jamaah, apa yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Justru ketika suatu keadaan terjadi musibah, yang harus kita tingkatkan adalah imun keimanan kita kepada Allah. Bukan hanya imun tubuh, tapi imun iman perlu ditingkatkan. Dengan cara apa? Banyak zikir, banyak doa. Kalau iman seseorang sudah lemah, ketakwaannya sudah mulai memudar, ditimpa situasi yang sulit, ekonomi yang sulit, maka ini lebih berbahaya daripada corona. Betul apa betul? Betul apa betul? Hadapi corona dengan iman dan takwa. Hadapi corona dengan banyak zikir dan doa. Masker yang dipakai, cuci tangan, jaga jarak, itu hanya merupakan syariat. Yang menentukan keselamatan kita adalah syariat harus dilakukan, tapi iman dan takwa harus lebih ditingkatkan. Salah satu Allah kasih karunia, yaitu Abah diberi karunia membuat obat 1000 doa. Ini salah satu bagian daripada syariat ikhtiar. Betul apa betul? Abah kan bikin lagu, lagunya bagaimana itu? Corona, 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 mikroba, virus yang menakutkan. Bukan menakutkan lagi. Corona, 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 mikroba, virus yang menjengkelkan. Corona, 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 ia datang mencekam dunia. Pada takut, tapi tidak jamaah manakib. Tetapi janganlah takut dibuatnya, bangkit berjuanglah melawan corona. Panjatkan doa, ikhtiar dan takwa. Betul? Tetapi janganlah takut dibuatnya, bangkit berjuanglah melawan corona. Panjatkan doa, ikhtiar dan takwa. Sama-sama dijalankan. Doanya iya, ikhtiarnya juga, iman dan takwanya juga. Apa salah? Tidak. Justru ketika negara diuji dengan musibah yang terjadi ini, kalau semua ketakutan, lalu siapa yang akan maju ke depan untuk tampil berdoa kepada Allah? Betul? Siapa? Kita harus menjadi salah satu bagian dari anak bangsa yang tampil ke depan, bukan hanya dengan menutup mulut dengan masker, tapi bangun dan bangkit dengan keyakinan doa kepada Allah agar negara diselamatkan oleh Allah. Selamat daripada akibat corona. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya disuruh meningkatkan imun tubuh. Jadi kalau imun tubuh orang ini kuat, antibodinya meningkat, maka dia mampu melawan virus. Walaupun sudah minum vitamin, makanan bergizi, cukup tidur, olahraga, tapi kalau stres, apa namanya? Stres, was-was, ketakutan yang berlebihan, ini justru membuat imun kita menjadi turun. Tapi hadapi corona dengan apa? Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Corona tak bakalan salah dari orang. Corona ini berjalan sesuai ketentuan takdir. Siapa dan yang mana?
Kalau memang menjaga jarak menjamin orang selamat dari corona, bagaimana dengan Pangeran Charles? Betul apa tidak? Bagaimana dengan menteri ada yang kena corona? Kalau memang olahraga itu menjamin selamat dari corona, bagaimana dengan Ronaldo? Iya apa tidak? Kalau memang dengan menghindari kerumunan, Dewi Persik itu berhenti tidak konser, malah kena corona. Beda kerumunan dengan orang berzikir harus bisa dibedakan. Kalau kerumunan itu nggak ada manfaat, tapi kalau berjamaah begini manfaatnya besar. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk bangsa dan negara. Coba contoh jamaah mana? Usaha yang biasa dagang di Jakarta kaki lima tutup. Betul? Yang biasa jualan ini tutup, sementara penghasilan di stop, makan tidak ada berhentinya. Kalau tidak kuat-kuat iman, apa enggak bisa lebih-lebih jahat daripada corona? Ini penting, betul apa enggak? Untuk menghadapi situasi yang ada seperti sekarang, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Betul? Betul apa betul? Itu cukup sebagai apa namanya? Sebagai pemikiran buat kita.